Halo, apakah ada suara aku? Hai, selamat malam semua. Apa tidak mengantuk? Tidak. Baru saja mau tidur, dapat notif dong, langsung gaskan. Tidur dong, Kak. Ini kita cuman bosan-bosanan. Kalian sahur jam berapa biasanya? Maaf ya, Selin. Bisik-bisikan soalnya Mama lagi tidur. Belum ngantuk kah? Belum. Belum ngantuk kah? Belum, guys. Heaven sure me cuma mampir bentar. Iya, nggak apa-apa. Masih kepikiran? Enggak lah, ngapain dipikirin. Makin dipikirin makin sakit hati, kan? Ambil santai aja. Saling kalau jam segini biasanya makan apa? Makan nasi. Semangat, semangat. Udah mulai latihan ya? Udah, SNM udah mulai latihan. Selin biasa tidur lebih dari jam segini. Enggak sih, baru hari ini doang. Mungkin.
Halo Selin, halo Kak. Selin gak push rank, enggak. Laper nggak jam segini, lapar cuman nggak bisa makan jam segini karena bikin gendut. Aku sekarang harus mulai mengetatkan dietku. Soalnya aku udah mulai menggendut, guys. Tidak bisa sembarangan makan. Hero favorit Salin apa? Hero favorit Mobile Legends. Kalau Mobile Legends itu aku sukanya apa ya? Akai. Akai soalnya paling udah paling hatam hero itu. Selin tadi JKT versi cantik banget, makasih, tapi masih cantikkan yang lain. Jangan puji aku, soalnya aku pasti bakal menolak. Aku tidak bisa. Emang Selin tahu arti hatam? Hatam itu baku hatam kan maksudnya? Sekarang ngomongnya aku. Apa harus ngomongnya Celine lagi? Kalau aku kan lebih kayak dewasa, galak gitu kan. Celine pulang kampung gak? Celine gak pulang kampung kakak karena COVID. Iya ada disco ball, makasih. Tapi nyebut Celine udah jadi ciri khas banget. Iya kak. Enak banget suara hujannya, nggak hujan kok guys di sini. Emang kalau aku marah lucu ya? Apakah kalau aku marah lucu? Suara kipas enggak kok, suara AC kayaknya, suara AC deh guys, soalnya Celine lagi enggak nyalain kipas. Celine cari foto yang show tadi dong, enggak foto-foto tadi. Soalnya lagi buru-buru mau bikin video gitu. Video apa yo? Ditunggu.
Shelin tidak lelah kah? Tidak, apa itu kata lelah? Kayak lagi didongengin. Didongengin apa? Guys, ada yang lihat mamaku nggak? Emang mama kakak ada di sini? Wah, kayaknya mamanya kakak ketutupan sama kerumunan orang nih. Coba cari, kak. Kalau saya ketiduran, saya nonton ulangnya ya. Emang ini kalau showroom radio gitu ada ulangnya? Selin gak ngantuk. Apa itu ngantuk? Di YouTube ada, oh ada ya. Jangan lupa istirahat, iya kak. Kakak juga jangan lupa istirahat ya. Gangguin anak tetangga dong. Anak tetangga udah bobo, tumben ya. Jadi gini apa nih, Kak? Showroomnya lama gak selin? Gak tahu, mungkin bakal lama, mungkin tidak. Nggak tahu. Sudah membaikkan sekarang. Nggak kenapa-napa kok. Santuy. Habis COVID ada rencana pergi jalan gitu enggak? Kalau Salim rencananya pengen ke Malaysia, pulang kampung. Jadi gini apakah? Helin bohong, bohong apa, Kak? Kalau ke Malaysia mau makan apa? Kalau Helin ke Malaysia pengennya makan nasi lemak. Kalian tahu nasi lemak? Itu makanan kesukaan Helin di kampung. Selin mau curhat apa nih? Enggak kenapa-napa sih sebenarnya. Enggak ada yang mau dicurhatin sebenarnya. Cuman lagi gabut aja. Mencari hiburan di showroom.
Selim paling deket sama member siapa? Kalau dibilang paling deket sama siapa, kayaknya Selim netral deh. Nggak tahu deket sama siapa. Lagi sering main sama siapa emang? Kayaknya Selin main sama siapa aja deh. Gak tau. Selin versus Flora greget banget. Greget di mananya? Jangan ngerasa sendiri ya, Ci. Enggak kok. Selin tahu banyak yang ada, selalu ada untuk Selin. Hai Selin, hai KTG, selamat datang. Tahu baby metal nggak tahu kak, yang coklat itu kan yang ada lagunya coklat coklat itu, tapi ngerok. Give me coklat apa, lupa. Enggak ngantuk, enggak. Lagi sering main game apa? Lagi jarang main game sih, soalnya lagi banyak kegiatan. Selin, di daerah rumahnya ada yang bangunin sahur? Enggak ada. Kalau setiap jam 2 lewat 30, 2.30 gitu pasti ada anak kecil lari-lari, gedor-gedor. Gedor-gedor, bukan bangun ini tuh, enggak, maksudnya gedor, bukan gedor namanya apa sih, mukulin itu, mukulin galon apa sih, ya kan galon atau apa, drum ya, enggak tahu, enggak pernah lihat langsung. Pokoknya sambil teriak-teriak gitulah, sahur sahur gitu, atau enggak nyanyi-nyanyi. Di tempatku mukulin pala temennya, ih, apa nggak sakit itu?
Di sana hujan, di sini gak hujan. Suara AC mungkin. Keep smile and never give up. Makasih, you too, kakak. Mami udah tidur, Selin udah. Makanya ini bisik-bisik ngomongnya. Hihi. Jangan nangis ya yang kuat. Iya, Kak. Gak bakal nangis. Semakin nangis, semakin sakit. Mendingan kita tetap percaya kepada yang benar-benar sayang sama kita. Asik. Cepuin mami gak nih? Jangan dong, kalau cepuin mami nanti gak bisa showroom lagi, Kak. Belakang saya Lin, suara siapa? Suara mami lagi ngorok. Kembalin aku dong, Selin. Gak bisa aku kembalin kakak. Gak ngerti. Coba yang di sini yang pinter gombal, gombalin kakak Miski itu. Selin bobonya sama mami. Iya, Selin bobonya sama mami. Jadi kalau lagi butuh kehangatan, tinggal peluk mami. Hihi. Aku tidur dulu ya, Selin. Iya, kakak. Dadah. Temen aku bucin Kak Selin tadi marah-marah. Jangan marah-marah, Kak. Biarkanlah berlalu. Tadi juga tweetnya udah aku hapus karena hanya sebagai warning aja, bukan warning, maksudnya apa ya, kayak pemberitahuan aja gitu supaya tidak terjadi lagi di member lain, cukup di aku aja kan, karena belum tentu member lain itu bisa bisa apa ya menanggapi dengan positif gitu, pasti ada yang sakit gitu kan, Selin sakit gitu, cuman mungkin ada yang bisa lebih sakit hatinya yang lain, jadi jangan sampai ada yang terjadi di member lain gitu. Pokok, jangan marah-marah lagi di Twitter. Kenapa?
Why? Kalau misalkan nih, sesuatu hal yang benar-benar, gimana ya? Sesuatu hal yang benar-benar menyakitkan dan udah sering banget terjadi berulang-ulang kali, ya pastinya tidak semua orang itu bisa di apa berdiam gitu aja gitu maksudnya. Kayak pasti ada di saat dimana mereka itu menggapai limitnya dan akhirnya tidak bisa menahannya lagi sampai meledak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang jangan marah-marah ke setiap orang itu sebenarnya gak mungkin ya menurut Celine. Gak mungkin bisa, susah. Nonton stand up komedi. Kalian biasanya nonton stand up komedi nggak? Ngoroknya mami keras, kencang. Selin pasti juga ngorok kalau tidur. Enggak kok. Selin kalau tidur diam. Selin kalau tidur merem gak? Ya pastinya merem dong. Udah matanya Selin cipit. Kalau tidur gak merem, serem gak sih? Pernah mimpi jatuh terus nggak usah jatuh beneran kan? Pernah. Aku baru install showroom nih pemula. Wih, selamat datang kak. Kan Selin tidur, mana tahu ngorok enggaknya. Tahu sih. Tahu aja, tapi nggak tahu benar kenapa nggak korup atau enggaknya. Pernah tidur berdiri nggak Selin? Tidur berdiri itu maksudnya sleepwalking ya. Sleepwalking sih nggak pernah, jangan sampai sih, soalnya kata mama jangan sampai, soalnya katanya berbahaya gitu. Pernah ngigo enggak? Kalau ngigo ya pasti pernah sih.
Abah Salim mau tidur dulu. Iya, kakak selamat tidur. Sweet dreams. Izin pamit ya, semangat terus ya kakak makacil. Aku pernah tidur sambil berdiri di kereta. Ih, keren banget. Salim pernahnya tidur sambil duduk. Celing kalau tidur lampunya mati atau nyala? Kalau tidur itu lampunya dimatiin tapi pakai lampu yang kecil yang buat tidur. Kalau di sekolah suka tidur nggak, Ci? Sekolah itu meja sekolah paling terbaik untuk tidur. Salim pernah tidur tiba-tiba ketawa nggak? Nggak pernah sih, pernahnya tidur tiba-tiba nangis. Maaf baru join, gak apa-apa, selamat datang. Bangun tidur dibangunin mami atau bangun sendiri? Kalau bangun tidur itu bangun sendiri. Kalau pas zaman sekolah dibangunin, tapi sekarang udah bangun sendiri. Akhir-akhir ini lagi banyak mimpi apa, Ci? Lagi banyak mimpi. Mimpiin apa ya? Macem-macem. Tapi lupa. Kalau sama alarm bisa bangun nggak? Bisa, tapi abis matiin alarm tidur lagi. Hehehe. Aku pernah lagi tidur mimpi kebangun di mimpi lagi. Ini aku juga pernah nih. Kayak bangun tapi di mimpi, terus bangun lagi tapi masih di mimpi. Kayak gak keluar-keluar gitu dari mimpi. Pernah keciduk mami belum tidur nggak? Sering banget. Sering keciduk. Bangun-bangun tidur. Kadang kalau mau ketahuan mami belum tidur, mami langsung, hebat ya kamu, awas aja kamu ya. Sini HP-nya. Main HP terus. Tapi pakai bahasa Mandarin. Aku mimpi dikejar hantu 4 kali mimpi yang sama pula. Ih, berarti itu lagi diliatin tuh. Apalagi kalau 4 kali berturut-turut sama. Laporin nih, laporin mami. Jangan laporin mami dong, nanti jadinya mami yang showroom.
Ngomel-ngomel. Selin ikut sahur, ikut puasa atau enggak? Selin enggak ikut puasa kok. Seribu empat ratus dua puluh lima orang diomelin maminya Salin di showroom. Nanti maminya Salin omelin kalian, ya udah tahu Salin tidur jam segini malah ditemenin. Aku nggak bisa bayangin, aku nggak bisa bayangin. Selin yang ngajak tante. Nanti tiba-tiba viral gak sih? Para penonton showroom Selin diomeli oleh maminya. Sarah tadi masuk mimpi mami tahu. Ih serem dong, mami kayak kayak mami tahu semua yang saya katakan. Mami Salim panas gak sih diomongin mulu? Mungkin mungkin di dalam mimpinya panas gitu kan. Salim mulai nakal, sayang kau ikut-ikut loh. Gimana nakal? Mau push ring dulu, dada. Iya, semangat push ringnya. Jangan ngomongin mami terus, kupingnya panas. Hai Selin, hai kakak. Senangnya ditemenin tugas. Ditemenin tugas. Seribu lima ratus penonton masuk mimpi. Maminya kan pusing tuh. Ini jangan-jangan mami lagi mimpi. Mami mimpiin lagi showroom kan. Terus gara-gara Selin ngomongin kupingnya panas di dalam mimpi.
Hei, udah stop. Jangan ngomongin mami. Kupingnya panas. Udah makan belum? Udah. Tadi pas pada buka puasa, Salim juga udah ikut makan. Baterainya habis, aku duluan ya, Celin. Iya, kakak. Ngomong bahasa Perancis gak bisa bahasa Perancis. Tidur dulu ya Celine, udah ngantuk. Iya kakak, selamat bobo. Bonjour. Bonjour doang sih. Bisanya iya, saya juga bisanya bonjour doang. Iya kan, taunya bonjour. Tapi orang Prancis juga ngomong R-nya ini cadel. Cadelnya parah lagi. Bahasa Inggris dicadelin. Kalau bahasa Prancis tapi ngomong bahasa Inggris itu jadinya apa ya? Where gitu, R-nya. Where is my shoe? Tapi kalau yang bisa bahasa Prancis keren sih. Cepuin ke orang Prancis aja, jangan dong. Ini kan memuji, maksudnya kan kayak keren aja gitu, ada ciri khasnya. Aku suka Prancis gara-gara nonton film, bukan nonton film, nonton kartun Barbie. Ada yang scene-nya di Prancis, keren. Salam dari Kebumen, iya. Aku juga cadelnya bukan cuma R doang, S sama Z juga. S sama Z sama dong kayak ke Ayana, cadel S. Selin tidur itu ke Anin beneran kah? Apakah kamu ke Anin beneran? Apa bohongan? Oh, ke Anin beneran. Selamat datang.
sahur apa kak nih nanti? Kak Ani mau ditemenin gak sahurnya? Ih. Dia sendiri belum tidur. Iya, Kak Ani juga belum bobok. Begadang aja nanggung. Mohon maaf ya Kak Anin, emang di showroom aku itu banyak buaya-buaya, jadi kalau misalkan ada yang cewek, ketahuan cewek satupun pasti langsung digodain. Apalagi ini nih Kak Adren nih. Kak Adren tumben gak menggoda cewek-cewek. Oh iya, Kak Anin gak sahur ya? Lupa. Kak Ini mie goreng enak, menggoda ya. Oh iya, kok Kak Anin belum tidur? Besok kan mau disuntik. Tim bubur aduk atau nggak aduk? Nggak tahu. Tim apa aja deh, yang penting enak buburnya. Jadi pengen mie goreng kan? Pada bilang mie goreng. Lagi diet tahu challenge.
tes. Iya kak, LCKH. Tahan, tahan godaan, harus tahan godaan. Godaan mie goreng. Awas Uma memantau. Emang Uma memantau? Mie goreng kalau keguncang jadi mie goyang. Selin kalau masak mie goreng pakai tangan kanan atau kiri? Pakai kanan. Bedanya manggil Cici apa Cece? Bedanya manggil Cici sama Cece apa? Gak ada bedanya, sama aja. Cuma cara pengucapannya beda. Udah izin Uma belum? Belum. Hihi. Kan tadi diberi izin kepada setiap member. Katanya kita boleh live 24 jam karena ada yang mau sahur, ada yang ya pokoknya gitulah, ngerti lah ya. Untuk sekarang, iya untuk sekarang. Kalau mie goreng, saya suka mie goreng apa? Mie goreng yang pedas banget, tau kan? Cukup begitu, guys. Gak kuat. Cukup begitu. Maksudnya gimana Kak Adren? Cukup begitu. Lebih milih sepatu atau sendal? Tim sandal. Ini Kak Adren AFK aja dicepuin. Kak Adren gak AFK aja dicepuin, apalagi AFK Kak Adren. Selain tim kecap siram atau kwetiau goreng, apa aja boleh, yang penting masakannya enak. Fashion Asia atau Eropa? Selin, kalau Selin lebih ke Asia, Asia. Bukan ke penjaga Selin, ke
Kakak salah orang mungkin. Ada apa tuh? Belum sempet baca. Oh, Kak Alden. Bukannya osinya Fiona ya? Iya, Kak penjaganya Selin. Itu Kak Adren tuh osinya Fioni, cuman emang suka melipir ke showroom ini, atau mungkin bisa jadi sebaliknya. Nggak tahu juga sih Kak. Kalau misalkan kakak teliti, kakak bisa coba buka showroomnya Fioni. Itu ke Adren itu kalau nggak di podium 1, biasanya podium 2. Gitu. Subuh-subuh. Guys, aku harus nahan ketawa karena mami lagi bobo di sebelah. Awali pagi dengan ketilang. Pengen ketawa kenceng. Mami lagi bobo. Kayak ketawanya gak puas gitu. Ditahan-tahan ketawanya. Ada sesi tilang menilang. Sesi tilang menilang itu hanya berlaku untuk Kak Adren ya sekarang di sini. Kak Adren kemarin di Adele. Ih, Kakak jangan sembarangan mengadu apa? Mengadu domba, apa sih namanya? Jangan sembarangan ngomong ke Adrian di showroom ini, showroom itu. Kan harus ada buktinya. Nanti kirim ya ke Selin buktinya. Si Selin gimana kabarnya? Baik, Kak.
Gak bisa tidur kah? Iya, gak bisa tidur. Kak Adren lempar 10 disco ke Adele. Oh, iya kah? Helin gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tuh ada Vioni tuh. Itu Vioni beneran kan? Ayo Kak Adren. Vioni tuh lihat tuh Kak Adren tuh. Tuh Kak Adren tuh Vioni yang biasa di podium kamu. Sekarang ada di podium satu nih. Oh, yang itu iya tuh Vioni. Ayolah Kak Adren. Beneran Cepio. Iya itu Pion itu. Mana nih Kak Adrian seketika eksistensinya hilang? Selin jangan kencang-kencang. Ntar mami bangun. Oke. Selin, maaf, aku baru join, gak apa-apa.
Oshi dan my page ku tetap Selin. Kayaknya kemarin baru digantikan kan setelah ketilang yang gara-gara banyak yang melapor screenshot terus baru diganti atau profile picture-nya waktu itu. Nanti aku deh my page ku ya. My page gampang ngubahnya. Oh, jangan-jangan Kak LCKH juga pernah mengubah my page. Kalau enggak, kok bisa tahu Kak LCKH my page gampang diubah? Aku ganti my page aku ke sana lagi. Lucu sih ini. My page kita Selin KLCKH tos dulu dong. KLCKH kemarin terciduk di VC member lain, Ci. Emang iya? Emang ketemu? Ini jangan-jangan Kak Adrian gara-gara tidak mau kena sendirian, jadi apa menarik yang lain juga supaya bisa ketilang bersama gitu kan? Pamit bobo dulu, Celine. Iya, Kak Kevin. Selamat bobo. Macam perang saudara ya showroom ini. Ini kayaknya komennya rame gara-gara tilang menilang kalau di showroom Selin. Dalam besok video call anon aja. Pakai masker. Mungkin orang yang pakai masker mirip sama KLCKH.
video call Anin katanya. Siapa video call Kak Anin? Kak Adren atau Kak Alja? Kak Hani? Ada dua nih sekarang tersangkanya. Oh, enggak. Kak Alja, Kak Hani itu masih tersangka. Kalau Kak Adren itu udah beda ceritanya. Udah bukan tersangka lagi. Emang udah bener, udah pasti gitu. Terdakwa ya, berarti Kak Adren itu terdakwa. Makanya aku suka video call Selin. Video call Selin sama siapa aja Kak Adren? Selain sama Selin. Ada Adele, Anin, Cika, Gita, Cinhab. Ini kayak Kadip emang pekerjaannya itu menyebar apa keasliannya ke Adren gitu ya, nge-spill ke Adren. Hebat Kadip. Kadip abis nge-spill bobo ya. Kayak aku habis nge-spill, terus ini udah bukan masalah aku lepas tangan. Hoax tuh, Kak Adren gak pernah VC kita, tapi VC Eli. Oh gitu. Tuh udah saya screenshot table video call saya. Saya ini izin keluar duluan ya. Baik, iya. Oh, Kak Ade melipir ke Marsha juga. Oh, gitu kah? Kadip hati-hati loh nanti. Kakak disamperin loh sama Kak Adren. Soalnya spill terlalu banyak.
Kak Frendy itu OC-nya Catherine, Celine, Indah, Marsha. Oh, gak banyak juga, Kandip. Yang Celine inget dari Kadip ini, orangnya pernah ngirimin fan letter. Fan letternya rapih, di print. Terus ada karakter muka gambar Celine. Tapi, nah ini Celine nggak tahu nih. Itu fan letternya apa cuman buat Celine? Apa emang ada buat member lain gitu kan? Celine nggak tahu tuh. Saudara-saudara showroom semakin panas. Ngasih fan letter tapi template semua. Iya tuh Kadip, mungkin Kadip itu kasih fan letter ke banyak member, isinya sama semua tapi cuma namanya doang yang diganti. Kayak misalkan, halo Selin, apa kabar gitu kan, ke member lain misalkan, halo Indah, apa kabar gitu. Setiap membernya beda-beda tapi isinya sama. Gak gitu. Iya kak, Kadip, gak gitu. Bentar, ganti caption dulu. Sesi tilang menilang. Nah. Kak Fendi, AFK aja biar nggak kena tilang. Ci, tadi penilangan KLCKH belum selesai. Belum selesai gimana? Emang ada apa lagi? Kan tadi katanya apa, timetable video callnya mau dikirimin ke itu, udah di screenshot mau dikirimin sebagai bukti. Terus ada apa lagi nih? Kak Aden menembrani SS timetable VC. Udah saya kirim ke LCKH, kirim
Di mana? Di Instagram atau di Twitter? Mention Twitter atau DM Instagram ke LCK? Coba Kak Adren screenshot timetable video call. Pinjem akun. Oh gitu, pinjem akun. Oh gitu. Itu bisa pinjem sama KLCKH tuh. Tidak punya OSIM menyimak. Mau pakai akun aku, tapi VC-nya ke Ola bukan ke Selin. Nggak saya pinjemin, jangan ke LCKH, tadi kan difitnah kak. Jangan mau, kamu udah difitnah tadi kak. Lihat di Twitter, udah aku kirim. Itu nggak edit kan, Kak Adren? Ini kenapa tiba-tiba banyak yang ngirim timetable gitu ya? Oh gitu. Oh iya Kak Adren, aku udah lihat timetable-nya. Ini yang semuanya jalin KLCKH tuh. Nama member Tanjiri Selin jalur 5. Semuanya Celine semua. Fanpage-nya juga Celine semua. Kak Adren tidak menunjukkan my page-nya. Gimana nih, pemirsa? Bye Celine, aku AFK dulu karena ada Vioni. Kok gitu? Kak Krisnan, jangan lupa ganti namanya dari Ashel ke Vioni dulu. Nanti biar nggak salah kalau misalkan pindah ke showroom ke showroomnya yang lain itu.
Adrian niat ya. Aku apresiasi, mengapresiasi usaha Kak Adrian. Meskipun osinya banyak. Itu my pitch keberapa? Tes tes, iya ke emo. Selin, Kak Adrian aslinya otorite. Iya kah? Wow. Itu hari ini aja, besok ganti lagi palingan. Kok saling jadi curiga ke Adrian setiap hari ganti my pitch? Titik-titiknya Vioni. Hai Selin, halo kakak. Selin, kapan-kapan kita tuh shoot lagi ya? Iya kak, yes. Pengen banget tuh shoot sama Oshiku Selin Hicks. Itu typo gak sih? Typo. Harusnya kayaknya Fioni gak sih? Ke Adren. Typo. Typo. Adrian lagi-lagi terpojoki.
Itu view ini beneran gak sih? Pengumuman Kak Adam birthday to shot sama JJ tes, iya kak. Gold habis untuk Selin. Makasih Kapia. Kapia Rio. Kak Adren, Raja Buaya. Goldku juga habis untuk Selin. Makasih Kak Adren. Tapi kayaknya kakak harus nambahin lagi di belakang. Goldku juga habis untuk Selin dan Fioni. Gitu. Biar lengkap. Jelas. Malah ketilang lagi. Thanks, padahal udah bener awalnya. Iya Kak Adren, makasih. Semoga bulan depan ada VC pengen video call Selin. Ayo, video call. Pengen VC Selin plus Pio Jeji Jeji Marsha.
showroom ini mulai memanas. Semuanya nyerang ke Aden. Salin makin melek ini lihat kelakuan kalian. Lucu aja gitu. Yang dua adem ayem tuh. Siapa adem ayem? Siapa di belakang dalang semua ini? Demi mengframing ke Adren, aku tidak tidur. Aduh kakak. Kak Depil ngakak. Tahan. Mami Jalin lagi tidur, astaga. Kamu salah, Kak Adren memanggil kita ke sini. Oh, ini teman-temannya Kak Adren. Hai teman-temannya Kak Adren. Habis pusing, saya nggak bisa tidur. Teman-teman Kak Adren dari showroomnya Vionia. Iya kah? SYM Vioni itu fanbase Vioni Ci. Oh, tahu Kak Adren. Kak Adren kayaknya mengerti banget. Kesalahan fatal. Kak Adren juga ada di fanbase O'Neill. Ada di fanbase siapa aja nih? O'Neill, Vioni, siapa lagi? Andel juga. Wah, makin banyak ya teman-teman Kak Adren yang datang ke sini untuk menyerang Kak Adren. Lulu juga kayaknya iya kah? Kak Blitz? Bener kah? Kak Adren kan one, Ci. Oh, Kak Adren one. Berarti semuanya 33 member. Bagus. Aku cuma dedek Celine aja. One itu satu artinya Celine saja. Kak Adren, tadi kan kakak bilang aku
Kakak bilang kakak bukan buaya, tapi ini udah termasuk menggombal buaya ya? Halo. Iya, Salim masih ada. Santuy. Ditilang mami, enggak kok. Jam 3 aku izin off ya. Iya kak, yes. Udah pada sahur belum? Udah sahur belum? Lagi masak buat sahur. Aku nggak sahur, Ci. Oh, nggak sahur. Ngeliat foto Selin auto batal. Kok gitu? Kak Adren, tahan Kak Adren. Jangan mengeluarkan sisi buayamu di sini, nanti kakak diserang lagi. Foto Celine atau foto F siapa yo? F Yonia. Batal gara-gara lihat fotonya Fioni. F for Fioni, Flora, Freya, Kaveni, atau siapa nih? Banyak nih.
Aku tidak pernah oleng ke Freya. Iya kah? Nih lihat mereka fitnah. Kenapa jadi Azizi? Tapi boleh sih cakep. Iya kah? Begitukah Kak Adren? Cakep senyum jempolnya. Apa itu senyum jempol? Pamit dulu ya, Ci. Iya. Jempolnya bisa senyum. Oh, jempolnya. Iya, jempolnya Azizi bisa senyum maksudnya ya. Halo, Jelin. Halo. Lewat di timeline apa di notif? Ayo ke Adren. Pasti di notif. 33 member di notif. Lewat di timeline, kali ini aku tidak akan blunder lagi. Berarti, sebenarnya itu di notif. Supaya nggak blunder, bilangnya lewat di timeline. Naloh, naloh. Kak Adren, atau kita panggilkan saja Kak. Disebutin gak nih namanya? Ada yang bantu sebutin namanya. Makasih sudah
membantu mengungkapkan perasaan, pemikiran. Jariku autopilot. Kalian pegang gak sih jempolnya? Ketik-ketik. Apalagi dari tadi ada aura-aura ingin mengespil keadaan gitu, apa tidak pegal? Pegal di pipi, Lin. Pegal ketawa. Untung nyimak doang, Ci. Kandas Bagas nyimak doang, Kak. Tim nyimak aja dari tadi. Ci pengen tuh shot. Ci siapa? Ci Vio. Impianku pengen two shot sama Civio. Oh, Civio. Oh, Civio ke Andren. Civio. Aku bacanya Civio ke Andren. Oh, Cika. Oh, ada baru lagi nih, guys. Cika. Cika cantik sih. Boleh sih ke Adren. Hari-hari terspil. Kayaknya kita sudah harus berhenti ngespil, menilang. Kak Adrian, udah cukup Kak Adrian dispilnya, apa masih mau? Mau lebih banyak gitu?
Jalin belum tidur ya? Ini bentar lagi. Masih mau katanya. Oh gitu. Oke, kalau gitu besok kita lanjut sesi tilang menilang. Selin ngeblok komen Kak Jordan tidak? Kak Jordan? Kak Jordan yang mana? Apa kepencet tadi? Yang mana Kak? Kayak kepencet deh. Kak Krisnanda? Mana Kak Krisnanda? Jordan petualang. Mana nih? Di mana Kak Jordan? Kak Jordan, di mana kamu? Oh, ini di podium. Iya, kayaknya kepencet gak sih? Oh, pantesan. Ini gimana cara unblocknya? Ya. Ya gimana dong guys, ini gimana? Terus komennya tiba-tiba hilang semua. Ya nggak tag Selin. Ya komennya hilang guys. Ya. Kalau Selin bisa baca ini, bisa lewat podium bacanya, guys. Ya, Kak Jordan, maaf, kepencet. Ya, gaptek. Ya. Ah, gimana nih? Pantesan kok Kak Jordan gak ngekomen-komen dari tadi. Hilang kemana? Ada di podium. Nah, balik komennya. Hehe, udah balik. Pantesan dari tadi Kak Jordan di podium tapi gak komen apa-apa. Dikira AFK.
Lo ke Adren aja, kita ikhlas kok. Uji coba blok ke Adren. Wow. Baru bangun lagi, barusan ketiduran. Selamat bangun, Kak LCKH. Kak LCKH, kalau ngantuk gak apa-apa duluan, Bobo. Ini udah sebentar lagi kok. Jangan blok ke Adren dong, terus ngilangnya gimana? Iya juga, bener juga. Nanti kalau misalkan blok ke Adren, semuanya nyerang ke Adren terpojoki, tapi tidak bisa membela diri. Kacian nanti. Cek DM. DM apa? Kayaknya Celi mau udahan. Udah mau jam 3:30. Oh, cara unblock ke broadcasting setting. Oke, makasih, Kak. Nanti saya lihat coba. Dikasih tahu lewat DM sama teman-teman. Makasih, Kak. Selin udah hanya kakak. Kayaknya ini harus keluar dari showroom dulu ya. Makasih buat yang ada di podium. Kak Adren, Kak LCKH, Kak Wananda, Kak Emo, Kak Takumiau, Kak Jordan, Kak Piariu, Kak Hilal, Kak A, Kak Das Bagas, Kak Gandhi, Kak Alsagia, sama Kak Adi Wijaya, dan semuanya yang udah ada di showroom hari ini. Selamat sahur semuanya.
Jangan lupa untuk sholat. Jangan lupa untuk beribadah. Semangat puasanya. Makasih juga buat hadiah-hadiahnya, gift-giftnya. Gak bisa sebutin satu-satu karena terlalu banyak. Tapi Salim lihat kok satu-satu. Maaf ya gak bisa bacain satu-satu. Makasih yuk. Dadah. Bye. Bye-bye. Dadah.